Ada banyak hal yang dilakukan dalam tata rias. Jadi ada beberapa hal, misalnya gaya tata rambut ya. Misalnya kalau mau pengen modern bisa menggunakan misalnya dengan gaya yang lebih aplikatif gitu. Misalnya dengan menggunakan bulu mata warna pink. Terus kemudian kepalanya, rambutnya tidak usah dikasih bunga, tidak usah dikasih macam-macam. Dibelah tengah lurus ke bawah. Terus kemudian gunting cropping gitu ya. Choppingnya itu adalah gunting dengan as sharp as knife gitu, setajam pisau. Jadi mengguntingnya itu benar-benar seperti persis kayak kalau kita lihat film animasi gitu ya. Kalau misalnya gambarnya rambutnya jikrak, lurus dan segala macam, itu memang tipe yang mereka miliki. Kalau Tionghoa itu semua lurus, jikrak ataupun menjadi tadi itu ya, dengan gaya hair, jadi updo ya, rambutnya diangkat ke atas, kemudian diberikan modelnya sinyong misalnya gitu ya. Terus kemudian diberikan sentuhan dengan bunga. Saya menggunakan bunga peoni karena peoni adalah lambang bunga yang dibanggakan oleh masyarakat Tionghoa. Nah, ini adalah finishingnya biar agak kelihatan shiny. Jadi tetap anak-anaknya rambutnya ditarik pakai sisir dengan menggunakan wax. Sudah cantik dong. Siap untuk Imlekan ya. Ini sifat coy.